Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman. Ya, hari ini kita berada di Jalan Solo Semarang, teman-teman. Dan akan segera kita akan menuju ke Umbul Kendet, teman-teman. Beberapa minggu ini kita nggak bikin konten teman-teman. Ya, untuk hari ini kita akan bikin konten dan tujuan kita ke Umbul Kendet teman-teman. Nah, saat ini kita sudah berada di Jalan Ngarwaru Penting. Nah, kebetulan hari ini hari Minggu teman-teman. Perjalanan ini kita akan lewati alun-alun penting teman-teman. Oh, kebetulan Umbul Kendet ini enggak jauh dari Umbul Kertomarto yang berada di Kota Pilipet. Mungkin hanya sekitar 1 kilonan, tidak ada. Nah, ini kita sudah sampai di alun-alun Pilipet. Lalu ini khususnya Kota Pengging ini lataran dulu guys, atau jenis pemandian mata air asli guys. Di sini banyak terdapat pemandian-pemandian mata air asli guys. Melewati pekerjaan Empu Soko guys. Hmm.
kita akan melewati pertigaan, guys. Bila kita ambil kiri akan menuju ke pasar Pengging, guys. Pasar Pipo Pengging, guys. Dan kalau lurus akan menuju ke Embul Kendap, guys. Artinya pemandian mata air asli, guys. Kalau orang kita menyebutnya, guys, mungkin bahasa nasolnya ya apa, kencang. Nah, ini kebetulan kita sudah sampai di Gapuro Embul Kendap, guys. Ya, oke, guys. Saat ini kita sudah sampai di Embul Kendap, guys. Nah, saat ini kita sudah akan masuki ke umbulnya, guys. Nah, ini kita sudah sampai di umbulnya, guys. Kita sudah sampai di umbulnya, guys. Nah, dari sekian umbul ini sepertinya ini yang paling besar, guys. Mit, Pak. Nah, ini umbul yang paling besar, guys.
Ya, kebetulan pengunjungnya sangat sedikit, guys. Oh, umbul ini nggak seperti umbul-umbul yang di Pengging seperti Sungsang atau yang lainnya, guys. Umbul ini lebih sepi, guys. Masalahnya memang bukan buat komersil ya. Masuknya aja memang nggak bayar. Oke, guys, kita akan jalan lagi, guys. Mit, Pak. Mit. Ya, oke, guys. Sekian dulu review umbul Pengging untuk saat ini, guys. Umbul Kendat untuk saat ini, guys. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.